Peringatan darurat. Darurat. Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam satu hari saja. Sekali lagi, satu hari. Hari Selasa, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat resmi. Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil hompimpah para elit. Setidaknya memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam pilkada. Tapi semuanya batal, bubar. Besoknya DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke aturan lama. Sedangkan usia kandidat diputuskan mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang berusia 30 tahun saat dilantik. Sehingga memungkinkan Kaesang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol bisa maju dalam kontestasi. Niatnya juga sudah tidak baik sejak awal. DPR mau menyiasati putusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat dan final berlaku untuk semuanya. Bikin undang-undang dalam sehari mustahil ada naskah akademiknya, tidak mungkin ada sosialisasi rancangannya dulu. Apalagi mendengarkan aspirasi dan partisipasi kita sebagai rakyat. Ini bukan tentang Anies, Ahok, Kaesang, atau PDI Perjuangan. Mula-mula ini tentang bagaimana proses bernegara dilaksanakan dengan potong kompas sehingga melecehkan nalar wajar kita sebagai warga negara. Teman-teman, peringatan darurat ini perlu kita sebarkan. Pertama, karena kita marah dan berhak untuk itu. Kedua, supaya sebanyak-banyaknya orang tahu apa yang terjadi di gedung DPR bukan rapat untuk kepentingan rakyat. Presiden dan DPR harus menghentikan segala upayanya menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Jika DPR dan pemerintah mau merevisi tanpa berpatokan kepada putusan MK, ini rentan dianggap pembangkangan konstitusi. Dan saya cemas, pembangkangan konstitusi ini bisa berujung dengan pembangkangan sipil.